pemeriksaan, tapi nampaknya yang positif 3 orang. Yang pertama nanti ada struktur pemodelan 3 dimensi kami bisa menunjukkan menggunakan data lab detection and ranking dari 3x3 03x2 dengan sesuai pembimbing Pak Yunus untuk judulnya yaitu pembuatan model 3 dimensi kampus Polimedan Dr. Sutomo menggunakan data lidar. Enaknya sempro di matematika guys, kopinya ini rasanya ini sebelumnya ada rumusan masalah tinggal yang lebih level 2 dari hasil pengolahan data lidar. Yang kedua yaitu bagaimana sih tingkat akurasi dari data lidar pada pembuatan teori 2 untuk model bangunan di Universitas Sutomo. Berikutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui bentuk 3 dimensi model bangunan dengan penelitian teori 2 dari mohon data lidar. Yang kedua yaitu mengetahui tingkat akurasi data lidar dalam pembuatan teori 2 pada model 3 dimensi bangunan gedung dari hasil pengolahan data lidar. Spasial 3 dimensi yang dapat digunakan untuk mengetahui keandalan konstruksi bangunan kampus Uni Tomok serta dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk perencanaan dan pengembangan penataan kampus kedepannya. Bagi keilmuan yang yaitu dapat meningkatkan pemahaman tentang pembuatan model 3 dimensi bangunan memanfaatkan data lidar. Disponsori oleh Beri Kopi. Berikutnya ada survei lidar dalam sistem navigasi. Yang pertama, lidar menggunakan base RTK atau GPK. GPK tidak diperlukan untuk mengolah data lidar. Digunakan untuk membangun 3 dimensi adalah digital resolution model, digital resolution model, dan NDSM. Pengungkit atau pengumuman polygon. LOB berfungsi untuk mengurangi banyaknya polygon yang akan digambar dengan menggunakan parameter tertentu. Fungsi lain yang mungkin dapat digunakan dari LOB adalah kompresi pada penyimpanan objek dengan memperkecil tingkat detail dari suatu objek untuk tingkat dimensi. Berikutnya ada uji akurasi. Uji akurasi digunakan untuk menguji seberapa akurasi sampel ukuran dimensi bangunan yang mengikuti panjang, lebar, dan tinggi bangunan dari hasil pemodelan 3 dimensi. Dan perangkat lunak, perangkat keras ada laptop, mouse, dan kontak station. Perangkat lunak meliputi software Access Pro, Ascend, Ascend, dan Microsoft Office.
10 bangunan kan itu titik ya, 10 bangunan titiknya bisa banyak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.